Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Geralder. Jadi video kali ini gue bakal bawa mobil yang cukup langka banget di Indo ya guys. Jadi coba lihat nih, ayo. Kayak Mercy SUV biasa kan, cuma kalau kalian lihat setirnya, kok Alcantara, kok pedalnya, kok AMG pedals gitu kan. Kursinya, kok ada tulisan AMG nya ya kan. Nah, jadi mobil yang gue bawa sekarang adalah ML63 AMG. Itu kan dari pantulannya tuh ya. Nanti setelah gue nyetir di tol ini, seperti biasa, baru gue muterin mobilnya, baru gue kasih walk around dan gue review luarnya guys. Nah, ini mobil gue udah coba tadi bawa dan gue surprise banget ya guys. Ini rasanya sama dibandingin G63 itu bahkan nggak tahu apa lebih punchy ini rasanya, lebih nyodok gitu rasanya lah ya. Jadi sebelum gue lanjut lagi, gue bilang thank you dulu ke ownernya. Gue kasih guys ini ya, ciar tuh ya, thank you banget ya. Oke, daripada gue kebanyakan bacot ya, mending gue buka ini dulu. Berikan kedengeran rumble-nya guys. Dan kita cus jalan ya. Jadi mobil ini tuh standar ya guys sebenarnya ya. Baru ganti downpipe doang, cuma menurut gue suaranya udah nirin ya. Buh. Kayak singa guys suaranya ya. Nah, jadi mesin mobil ini adalah M157 5500cc V8 by turbo ya guys. Ay, agak gede mobilnya ya. Lewat. Wah, suaranya guys. Kalian denger ya nih. Kayak singa ngamuk loh guys, gua gak bohong guys. Suaranya kayak singa loh. Nih, mending tas kamera gua tutup dulu daripada berceceran ntar ya. Nah guys, ini mobil sih. Nah, ini flat bottom loh, gue baru nyadar juga loh. Tapi pancinya itu loh, gue gak nyangka loh. Dari ML63 yang harusnya tahunnya udah agak berumur dibanding G63. Memang kalau mungkin di atas kencangan G63 ya. Cuman kayak overall power band emang M157 menurut gue tuh perfect banget guys. Kayak punchy banget gitu loh tenaganya ya. Gue pilih ke manual mode dulu. Kita coba pull ya. G2. Sunroof ya, kalau wind noise. Ini downpipe doang pun suara enak banget guys. Wah guys, ini mobil lu kenceng loh guys. Masa itu yang lu gak expect dari body segede gini tuh. Kayak biasanya ya, mobil-mobil SUV mau tenaganya berapapun itu biasanya kerambat sama apa, sama bobotnya guys. Tapi di mobil ini gue merasa selama dari tadi gue bawa ya, kayak dia tuh with ease banget loh, kayak dengan enteng banget rasanya ya. Shiftingnya memang kita bisa akuin BMW itu lebih bagus ya dibanding Mercy ya. Jauh lebih cepat ya, bahkan kayak ZF di kayak 335 punnya menurut gue lebih cepat dibanding ini ya, ZF yang tune ya. Kalau kalian belum nonton video gue di YouTube gue ya, yang gue review 335 Aziz ya, itu udah XHP stage 4, itu cepet banget guys yang gini ya. Rumble-nya itu loh. Dan masa dia tuh nggak tahu ya, M157 ya, menurut gue salah satu mesin V8 yang turbo, tapi karakternya lumayan NA gitu loh. Gimana jelasinnya ya, dia lumayan linear, karena dia twin turbo ya, dia ada, setahu gue tuh turbo kecil sama gede ya, itu powernya, power delivery-nya gipat deh. Wah. Dan karena mobil ini SUV, apalagi gas tuh kayak ngedongak-dongak gitu guys. Nah, kayak gini-gini nih biasanya ya. Nah, karena tadi gue habis swerve gitu ya, itu menunjukkan handling mobil ini ya guys. Udah 170, 180, 190 di SUV segede-gede gabon gini ya guys. Aduh guys, mobil enak banget. Dan remnya ya, singkat gue tadi gue liat tuh depan 6 spot, belakang 4 spot ya, kayak 63 gue ya. Remnya sih enak sih guys. Maksudnya kayak iya sama kayak 63 gue, mobilnya berat, cuman gara-gara remnya bagus, cukup banget guys, yang pede bawahnya gitu ya. Dan suara-suaranya ini guys, mobil, ya ampun. Ini nikung 170 loh guys, di mobil setinggi segede ini. Dan gue masih pede guys, bawahnya guys. Masa 80 sekarang ya. Mobil segede gini guys. Downshift. Wah. Downshiftnya berat gitu ya. Enak loh guys mobil.
dan kliknya itu loh guys yang gue suka banget, yang gue selalu kayak komplain di AMG baru ya. Kliknya zaman-zaman ini tuh enak banget guys, kayak paling klak-klak gitu loh. Kenapa di AMG baru jadi lembek gitu loh. Alah nih mobil. Wah, dan klik ya. Klaknya itu loh. Dan kalian dengan downshift ini ya, gue buka sunroof dikit nih, gue tilt. Dan denger kliknya ya. Belum. Oh my god. Enak pol guys ini mobil bener-bener ya. Kalau nanya tentang konsumsi, ya udah nggak usah ditanya ya guys. Kalau kalian naik mobil ginian, ya satuan yang boros lah udah. Tapi kayaknya sih masih lebih dikit dibanding N63 gue ya, karena ini CC lebih kecil dikit ya. Ini kita depan, kita gigi satu kita tarik deh. Aduh, ini semoga depan kita oke, aman. Gigi satu dulu. Mereka lihat akselerasi speed acceleration-nya ya. Acceleration speed-nya ya. Nah, oke, okay, let's go. Wah, kencang sih guys ini mobil. Kencang sih guys ini mobil. Wah. Kalian kalau lihat di kamar, kalian perhatiin ya, setiap gue gas tuh ya, itu kan mesinnya kayak dongak gitu ya, saking kencengnya, saking ya mobil tinggi soalnya ya, mobil SUV dibikin kenceng ya begini jadinya ya. Tapi sini, aduh, proper AMG sih guys. Ini mobil SUV keluarga yang kalian bisa ini weekend untuk have fun gitu loh. Coba gue comfort mode nih, contoh kalian lagi bawa anak kalian gitu ya, lagi bawa istri gitu kan, atau bawa pacar kalian lah. Di bawah comfort mode ini ya udah jadi kayak mobil biasa, man. Rumble tetap dapat Rumble V8-nya ya. Rumble M157 itu aduh enak banget guys, M157 Rumble-nya ya. Nih comfort mode. Mobil nyaman, empuk, handling-nya cukup enak untuk mobil setinggi ini. Memang enggak bisa disamain sama mobil sedan ya handling-nya itu. Kalau gue bilang sama kayak sedan rasanya handling-nya enak banget ya, bullshit itu ya. Pasti enakan sedan ya. Cuman untuk SUV gitu loh. Secara objektif kalau dilihat secara dibanding SUV ini sedikit di bawah Cayenne menurut gue ya, handlingnya ya. Cayenne masih menurut gue tetap one of the best big SUV handling ya, yang gue pernah cobain ya. Oh tuh guys. Rumble-nya itu loh. Masuk dalam mobil itu bener-bener kayak deep dark gitu loh, deep dark, powerful, muscular banget gitu loh, kayak wah, gokil banget guys. Bener-bener suaranya tuh gitu loh. Ini fitur-fiturnya gue gak terlalu otak-atik, cuman kayaknya sih harusnya bisa kayak ada off-road features ya. Kayaknya ini kayak buat DSR, gue gak ngerti. Kayak hill descent gitu kali ya, gue kurang paham juga ya. Tapi yang jelas mobil ini, kalau kalian belum tahu, ini AWD ya, ini SUV ML63 ini AWD. Jadi udah V8 AWD. Masalahnya kalian harus cobain sendiri gitu loh, untuk ngerasain nyendernya mobil V8 dan AWD gitu loh. Gue ke sport mode sekarang ya, nggak pakai manual, pakai sport. Gue becek pol coba. Oh my god, kenceng banget guys mobil. Kalian lihat kap mesinnya guys, sampai dongak-dongak guys. Pol, tapi di sport pas sport gue lebih enak ya. Soalnya dia emang manualnya terus terang aja, gak kurang responsif ya. Jadi enak di Sport Plus, becek polnya udah langsung. Oh guys, sekarang udah berhenti ya, kita keluar mobilnya ya. Jadi yang pertama kalau misalnya secara interior ya, ini ya, di sini kayak AMG biasanya ada mode apa manual, comfort, sport. Di sini bisa ganti suspensinya ya lah tuh. Dari AMG Control ke Sport Plus gitu ya. Terus di sini ada lifternya guys, kalau DSR gue kurang ngerti tapi biarin aja guys. Nih kalian dengar suaranya dulu guys, suaranya enak banget loh guys. Beuh. Suaranya guys, kita keluar dulu, kita lihat dari luar ya. Jadi di sini ada kayak apa namanya, pijakan gitu, cuman gue nggak mijak ya, kasihan guys. Di sini ada silhouette AMG masih di stikernya, kayaknya malam light up deh kayak CLA gue ya. Soalnya juga dashnya mirip kayak CLA gue generasinya guys. Terus ini uniknya guys, ini kalau malam kayak 63 gue, dia ada night vision mode guys. Jadi kalau malam-malam gelap banget, kalian bisa pencet ini, ntar di sini langsung muncul night vision mode nya guys. Kita keluar dulu ya, ganteng banget di mobil guys. Jadi mobil langka banget ya guys, ML63 ya, lah tuh. Tel papa quad exit gini, tulisannya kayak biasa ya, AMG. Dan rumble dan baunya itu loh.
baunya knalpot AMG tuh khas banget guys, bau-bau bensin, bau-bau duit guys. Terus kita buka coba nih ya, ini mobil tuh praktikal banget loh guys. Nah terus terang guys, gue dari selama gue punya apa ngeliat AMG ya, kini salah satu AMG yang paling gue nggak pernah lihat di mana-mana nih, cuma temen gue doang yang punya ya. Di sini ada kayak partisi gitu ya, bisa buat gini gitu ya. Terus juga luas banget ya guys. Ini kayaknya coba gue cek ya, ada spare tire nggak ya? Oh ada lagi guys, cuman dia space saver ya guys. Nah ini nggak penting ya. Ini yang jelas pasti udah otomatis ya. Kita sekarang lihat mesinnya dulu ya guys. Kita lihat mesinnya nih. Kita buka dulu. Di bawah sini seperti biasa kayak Mercy biasa ya. Pak gitu ya. Di sini tulisannya V8 by turbo, dia depan 6 pot, belakang 4 pot ya guys. Depan ring berapa nih? Ring 20, belakang ring kayak sama juga deh. Dulu pakai P0 juga ya. Belakang 265-45, depan itu sama, rata ya, soalnya AWD ya guys. Jadi ini ya AWD. Kita buka dulu mesinnya ya. Set. Set, ini dia guys, mesin dari ML63 ya. Ini mesinnya M157 5500cc V8 by turbo, standarnya 525 HP 800 Nm ya. Dan karena mobil AWD guys, itu nampol banget guys, torsinya tuh sampai kalau digas tuh sampai begini-gini guys. Ini kalian dengar lagi suaranya ya. Suaranya pol banget guys. Nih, gue dari luar deh ya, biar kalian lebih kedengeran ya. Gurih bet gurih ya guys. Eh sorry, ini 4 pot apa 2 pot di belakangnya ya? Kalau depan sih pasti 6 pot ya. Kayaknya cuma 2 pot deh guys di belakangnya, bukan 4 pot deh. Kalau M63 gue kan 4 pot ya. Nah, tenang ya guys. Ini mobil langka banget guys. Ini clean banget loh guys. Modifannya modifan ala om-om banget ya. Cuman daun papan doang, nggak pakai papan lagi. Dan ini udah airsus depan belakang, jadi kayaknya nggak diceperin deh, standar biasa aja. Kalau soalnya setahu gue kalau AMG kayak punya M3 gue tuh pas masih airsus bisa diceperin juga ya, bisa pakai coding sama bisa ganti link juga ya. Tapi sih guys, ini pol sih guys, ganteng ya. Langka banget guys ini mobil guys. Ya jadi kayaknya sekiannya video gue, semoga kalian suka gue bawa mobil ini, mobil yang super langka ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, share video gue, dan juga komen-komen di video gue. Dan jangan lupa juga support gue di semua sosial media channel gue. Dan ya, oke, kayaknya sekian aja. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.